Halo, assalamualaikum teman-teman YouTube. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk share ya cara memperbaiki koneksi VPN saat kita mau koneksi VPN itu nggak bisa muncul message terus, baik itu connection established ataupun yang lainnya. Oke, ayo langsung aja eksekusi. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.